Oke, selamat pagi bosku. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji. Ngene, ojo sampe keri bos. Los gak rawan lagi itu. So, ya gak tak jopuk ini, enak perang ulan ini gak tak jopuk. Nah, aku mau bahas tanaman ini bos. Oke, salam kekancan, salam seduluran. Oke bos, semoga bahagia mudah-mudahkan. Ya, yang ini nggak bisa bos. Oh iso, tapi ini nih dikit ini busuk, ini udah busuk. Ini potongan bos, ini tak potol, ini jadinya kayak gini. Nah, ini Sansevieria sama Aglaonema, tapi tak bahas satu-satu, tak kayak video untuk akeh titik. Nggak usah lama-lama, tapi kamu nggak bosen gitu. Iya bos, saking lamanya di dalam ini kapasitasnya apa-apa nih. Mana lapar-lapar besar ininya, terlalu besar apa namanya, ininya terlalu besar, diangkat agak sempit sini bos. Ini aglonema kayak gini dulu, ini malah ada tunasnya. Ini tunas, ini tunas, ini juga tunas. Tak jano kayak gini, tapi tak biarin kayak gini aja. Yang dulu aglonema tak bahas nanti, ini mah tak cuci dulu biar rodok marem bos. Ben rodok piye yo, ya ben rodok apik lah, mosok video ini yang kebonan ya, terus apa jenenge ala kadarnya, nggak ada bersih bersihnya gitu. Lagi ya guys, mantul. Ini gini bos, ceritanya gini, ini potongan bos, jadi dari atas tak potong, pokoknya tak rendem. Nah, ini kan malah busuk, ini udah busuk duluan, tak rendem juga. Nah, ini kayak gini, tak taruh di tempat yang agak teduh, tak kasih air sama kayak aglu situ loh, tempatnya situ, tak taruh situ. Aduh enak anu nih. Nah, di situ tak taruh situ, di sini tempatnya kayak gini. Tadi agak teduh mataharinya di sana, dari sana. Ya kamu kira-kira sendiri seperti apa mau memperbanyak di rumah. Ki lihat kalau adikku sih, ya ben kamu puas, ben marem, gak sia-sia. Nah, ini bos kayak gini. Jadi Sansevieria tuh gampang bos. Kamu kalau punya Sansevieria mahal, jenis koleksi, rendam pakai air. Insya Allah bisa beranak. Nah, ya ini mungkin dipotongin berapa ya? 2 atau 3 mungkin bisa segini, tapi ya lama bos. Sansevieria tuh terkenal lama, terkenal lama banget. Kita cuci dulu ya, udah segini aja, semoga bermanfaat. Kalau ada apa-apa kita diskusikan, kira-kira dia bagaimana atau absen dari mana, dari mananya monggo di absen. Ini akar juga ini bos, ini seharusnya disterilkan lagi, dibersihin lagi. Ini kan cuma uji coba aja, tapi ya lama bos, berbulan-bulan sama aja juga. Oke, itu aja ya mas bro. Jadi memperbanyak Sansevieria dengan cara hidroponik ke wopong ini. Oke, semoga bermanfaat, biar bisa berbagi dengan orang lain, tetap tak abadikan di video YouTube ku mas bro, biar kamu bisa apa ya, tahu seharian gue apa. Ini tak biarin, tak biarin, biarin itu aja. Jalani ngopi, jalani ngaji, nganu nih, ojo sampai keri bos, los gak rewel. Tak cuci dulu ketuk mel sing ketuk mapi ya.